Mau belanja apa di rumah sakit? Bukannya belanja, kita nabrak masuk ke GD kalau lu gini mah. Tenang aja, aku tuh jago, mantan tukang ojek. Tenang pala lu bijinul dam. Itu buat ngasih tau ngkong kamu? Ya iya. Ntar kalau yang baca orang lain gimana? Orang jahat terus dia masuk rumah kamu, terus barang-barang kamu diambil gimana? Ya udah tungguin dulu deh ngkongnya. Kelamaan, udah siang, ntar keburu panas. Ya terus gimana? Gak usah buru-buru, ntar keselak lu. Apa-apa buru-buru biar cepet habis. Ntar jadi di sana biar cepet kelar kerjaannya. Kelar biasa juga gak apa-apa, Jack. Gimana sih? Orang dimana-mana kalau di rumah ada kerjaan kelarnya cepet, bagus. Makanya jangan buru-buru. Kesel kan? Ini bukan kesel, cegukan. Sama aja. Udah pelan-pelan aja, ntar cegukan. Telat. Pak. Ya Bu. Ini loh teh manisnya. Ya, terima kasih. Enak aja ini teh bapak loh. Bagas bukan mau minta teh, mau salim. Oh. Wah, mau olahraga lagi Gas? Iya pak, yang kemarin revisi. Pak, bapak minum teh sambil ngemil beras. Enak aja yang bapak, iya. Assalamualaikum. Salam. Aduh, Jak, tolong minta air sama si Ayah. Iya, Pak Ji. Sal... Pak Ji, ini pintunya dikunci. Kenapa dikunci? Jih, mana Ojak tahu. Rumah-rumah situ kan. Emang si Alia sama ibunya kemana? Cuy, pergi ke pasar. Pasar di Gojogging. Tapi si Alia tadi ada. Ya, terus bagaimana dong ini? Nggak ada. Ya udah, nungguin aja deh. Ya lah Pak Haji, tadi makan suruh buru-buru, sampai sini suruh duduk-duduk juga. Gua bilang juga apa, makan pelan-pelan aja, Jak. Ini daftar belanjaannya. Beli berasnya 5 liter aja ya, Pi. Tapi mau pergi sama siapa? Ya paling naik ojek dari Pangkalan. Nah, tuh ada Mas John. Minta antar aja sama Mas John. Tutup. Sorry lu Pak, tadi buru-buru. Bukan tutup resleting, tutup mulut lu kalau nguap. Oh, nguap. Berarti ini boleh buka lagi. Ih, Mas John corong. Saja. Ngantuk amat lu. Iya cuy, semalam aku begadang, nge-lag sama nontonin video. Ya, baru gua mau minta anterin buat beli beras. Wah, bisa yuk aku anterin. Benar bisa Mas John. Bisa yuk. John, stop. Udah sampai pasar, cuy. Udah sampai pasar gimana? Kalau cara nyetir lu kayak gini mah bukan nyampe pasar, nyampe rumah sakit kita. Mau belanja apa di rumah sakit? Bukannya belanja, kita nabrak masuk ke GD kalau lu gini mah. Tenang aja, aku tuh jago, mantan tukang ojek. Tenang pala lu bijinul dam, jangan gue nyetir nih. Tis, kelihatannya kamu teh makin lemes aja. Iya pak, lemes. Makannya yang banyak atuh, yang banyak makannya.
nggak selera, Pak. Lagian, Entis juga lagi pusing, Pak. Ini mikirin HP-nya Mbak Nia. Gimana ya? Babak makan yang banyak, abisin biar nggak lemes, biar nggak jatuh lagi, nggak lemes lagi. Iya, makasih. Ya udah nih, dimakan nih nasi gorengnya nih. Kan Pak, hambar. Sabar. Bapak nggak makan. Belum ah. Belum begitu lapar, Bapak Matis. Ya udah tuh, Pak. Nasinya tukeran ya? Ulu-ulu enak aja. Punya Bapak mah ada rasanya, Tis. Eh, Pak. Itu Pak Haji Murad sama Babe mau kemana? Udah lewat kali, Pak. Sampai pasar, coy. Nyampe pasar apa? Nyampe akhirat kita bisa. Gara-gara lu kita bercelaka ini. Kamu marah-marah terus dari tadi, coy. Gara-gara lu gue marah-marahnya. Udah lah, kita balik lagi aja dah. Gak jadi ke pasar. Jadi, tapi nganterin lu dulu. Gak usah ikut. Makan nasinya, Pak. Kenapa, Pak? Ulu-ulu hamar, Tis. Nggak ada asinnya. Jol! Kenapa, Pak? Ulu-ulu kenapa nasi goreng Bapak hamar? Oh, jadi Kang Tisna kan lagi kurang semangat nih kelihatannya makannya, Pak. Nah, nasi goreng Bapak Yuli bikin sama kayak Kang Tisna, nggak pakai garam juga. Biar Kang Tisna ada temennya. Ya kan, Bapak? Tuh, nasi gorengnya udah sama sama Bapak. Ayo, abisin makannya. Mas John, kalau ngantuk udah pulang tidur aja deh, tuh. Ntar dulu lah, aku mau nge-like video soalnya. Udah, kami berangkat. Hati-hati, Pi. Ay, Bapak gimana? Ngapain nasinya dibuang? Ulu-ulu siapa yang buang nasi goreng? Ngapain nasi gorengnya dibuang? Siapa yang ngebuang nasi goreng? Bapak tidak ngebuang nasi goreng. Kalau nggak dibuang, kenapa nasi gorengnya udah habis? Nasi goreng Bapak dikasihin sama ayam jagonya, Pak Herman tetangga sebelah. Ay, Bapak gimana? Pak, nggak baik, Pak, buang-buang makanan. Kan Bapak sendiri yang bilang, kata bapaknya Bapak, abahnya Entis Buyutnya Anto, yang namanya buang-buang makanan itu dosa. Iya, kalau dibuang makanannya, kan ini mah tidak dibuang.
tidak dosa. Dikasihin ke ayamnya Pak Herman. Ayamnya jadi gede, jadi gemuk. Kalau dijual juga jadi mahal, Pak Herman jadi seneng. Kita dapat apa coba? Pahala. Ngapain sih? Kok ngomongnya bisik-bisik? Enggak, Bibu. Ini udah kenyang ya, Pak ya? Nah, gitu dong. Bibu seneng nih kalau makannya habis kayak gini. Ini pasti udah gak lemes lagi nih kalau udah makan nasi goreng habis sepiring. Ya iya atuh, Babab. Ya udah nih kopinya nih, Bab. Pak, kopinya, Pak. Iya, makasih juga. Ayo, Bibu, gimana? Bibu, yang namanya program biar bisa punya anak perempuan kan makanan aja yang gak pakai garam. Masa kopi juga gak pakai gula? Pakai, ah, kopinya pakai gula. Gak pakai gula, Bibu. Ini kopi gak ada manis-manisnya. Masa sih? Astagfirullahaladzim. Nih, Bibu minum kalau gak percaya. Masih rames, Mbak. Mau makan di sini? Kenapa Mas Jono tidur di meja ya? Ya kalau tidurnya di bawah namanya gelandangan, Mbak. Maksudnya kenapa nggak dikontrakan dia? Iya, tadi dia datang ke sini katanya ngantuk ketiduran deh. Jadi makan di sini nggak? Nggak ah, makan di rumah aja, di sini risih. Oh. Alhamdulillah. Bu, Bu. Iya, Pak. Bu, Bapak berangkat dulu ya. Iya, Pak. Bu, anu ini Bapak lagi bingung ini. Beras dari semalam tuh di sini buat apa tuh? Iki lho, Pak. Semalam itu Ibu baru ku inget. Kalau dulu itu Ibu pernah lihat video di internet. Iya toh. Lah katanya di video itu kalau HP mati terus ditaruh di dalam beras, HP-nya itu bisa nyala, Pak, blup, gitu loh, Pak. Masa sih? Lah, ini Ibu coba yo dinyalain ya, Pak, yo. Iya. Yeah. Loh? Loh? Loh kok masih mati, toh, Pak, nggak nyala, Pak? Pak? Lah, piye toh iki? Padahal Ibu udah ngikutin loh, apa kata video di internet itu. Wela dalah, itu videonya bohong itu, Pak. Video-video di internet itu bohong kabeh, hoak semua. Iya. Gak ada yang bener. Iya, kayak video Ibu itu. Apa, Pak? Anu maksudnya, anu ini handphonenya diservis aja, ya. Anu ke tempatnya Kang Tisna. Bisa itu pasti, ya? Enggak usah diservis, apalagi di tempatnya Mas Tisna. Nggak usah, nanti Ibu pakai cara lain aja. Ya wis kalau gitu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.